hampir jam 10 malam, gimana ya komuteran tujuan Jakarta Kota suasananya? Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Maul Trip. Dan sekarang yang sedang ada saksikan ini adalah komuteran tujuan Bogor yang masuk ke jalur 4 stasiun Depok. Dan kali ini mau bakal ajak buat naik komuteran tujuan Jakarta Kota di jam hampir jam 10 malam. Komuteran tujuan Bogor jalur 4. Tokyo Metro seri 6000, rangkaiannya 10 kereta. Dan penumpang-penumpang turun di jalur 4. Tuh, banyak sekali kan penumpang-penumpang yang baru nyampe di stasiun Depok. Sambil kita menunggu komuteran tujuan Jakarta Kota. Tapi mau naik dari Depok sampai kemana ya? Pokoknya kita lihat dulu deh. Dan kita bakal lihat suasananya di KRL komuteran tujuan Jakarta Kota jam 10-an. Belum nyampe jam 10-an sih. Sekitar jam 10. Hati-hati pintu ditutup, hati-hati pintu ditutup. Jalur 4, komuteran tujuan Bogor berangkat. Tuh, itu tuh tetap ada masinis yang berjalan ke sini. Berarti dia jam segini pun masih ada pergantian masinis nih di stasiun Depok. Tokyo Metro 6119, rangkaiannya 10 kereta. Ngebut itu langsung ngebut keretanya. Iyalah, apalagi sekarang tuh kecepatan maksimalnya tuh 80 km per jam. 80 pas 90 ya. Kayaknya 80 deh. Karena kalau mau naik KRL yang lintas Cikarang itu tuh kayak masih lebih ngebut gitu dibanding yang lintas Bogor. Masih ngebut. Lintas Bogor udah ngebut. Nah, ini dia tuh. Komuteran tujuan Depok. Depok kan. Kita ada di stasiun Depok yang punya 4 jalur. Jalur 1 dan 2 untuk komuteran tujuan Manggarai sampai Jakarta Kota, jalur 3 dan 4 untuk komuteran tujuan Depok, Bogor atau Nambo. Yay. Tapi kadang-kadang ada juga kok komuteran tujuan Jakarta Kota yang masuk ke jalur 3. Pagi-pagi itu biasanya sama ada siang 1. Jadi dia dari arah Jakarta Kota cuma sampai Depok, balik lagi ke Jakarta Kota. Kenapa enggak dimasukin ke jalur 2 ya? Ini dia nih, Tokyo Metro seri 6000. Jam 21.47 nih masuk ke stasiun Depok. Hampir jam 10 malam, gimana ya komuteran tujuan Jakarta Kota suasananya? Tokyo Metro 6106 K117101, 8 kereta. Wow, sejumlah penumpang pintu dibuka dan banyak juga penumpang yang naik ya. Tuh. Banyak penumpang-penumpang yang naik malam-malam gini. Dan komuterannya, penumpangnya juga lumayan rame. Nah, persiapan diberangkatkan kembali. Belum. Wow, jalur 2 bakal ada yang cuma sampai Depok. Dan tujuan Jakarta Kota berikutnya masih di Cilebut, masih jauh banget. Tuh, tadi udah pergantian masinis cuy. Udah ada pergantian masinis dan aspek sinyal hijau diberikan. Dan mari kita naik yuk. Tuh, masih lumayan ramai kan. Depok Baru, the next station, Depok Baru Station. Tuh, next kita bakal ke Depok Baru. Depok.
kalau sama masinis yang baru berdinas, jalannya pasti bakal lambat dulu karena ngetes rem dulu. Bekas perlintasan JPL 25 Depok. Biasanya mau sering hunting juga di situ. Hai. Nah, ini kita ada di kawasan Kota Depok. Dan sekarang kita ada di komuter tujuan Jakarta Kota pemberangkatan Bogor yang rangkaiannya 8 kereta dengan pintu sambungan yang gede banget ya. Tapi ada satu yang kecil nih. Ini khusus buat kursi roda. Kok berat ya? Duh, kayak panjang banget keretanya. Sesaat lagi kereta Anda akan tiba stasiun Depok Bali. Tiket serta barang-barang Anda pastikan tidak tertinggal di dalam rangkaian kereta. Oke. Hati-hati melangkah tepat dengan celah peron dengan kereta. Selamat datang Anda adalah prioritas sekali. Baru Station, kocer Netflix 9.1.4. Depok Baru Station bakal masuk kita ke stasiun Depok Baru dan kira ada mau tiba stasiun Depok Baru. Nah, kalau dibanding sama yang ke Bogor itu sebelah kanan dari arah lainnya kereta. Oke. Ada pelajaran teror. Akan dibuka pen shelter will be open Depok Baru Station. Tuh, kalau dibandingkan sama yang ke Bogor, tentu saja masih jauh lebih ramai yang ke Bogor. Yuk, mari kita turun di stasiun Depok Baru. Jadi cuma satu stasiun doang ya. Tapi kita sudah melihat ya, ini si KRL-nya lucu banget KRL-nya. Dengan sambungan yang gede banget, lebar banget. Terus ternyata penumpangnya masih ramai juga. Ya mau ke Jakarta Kota malam-malam gini. Sambil nonton Mau Strip, jangan lupa juga buat follow @maulana_re di X, Instagram dan TikTok. Nih kelet-kelet banget itunya si livery-nya. Oke, Metro 6006. Hehe. Ikut lampu, cuy. Wes, kesambung lagi. Rangkaiannya 8 kereta. Keren juga. Cakep. Mantap banget dikasih lampu. Dua kali lagi. Jadi mau kasih jempol juga kan. Jadi dia kasih lampu, mau kasih jempol, dia kasih lampu lagi. Keren, keren, keren. Selamat malam dari stasiun Depok Baru. Di mana stasiun Depok Baru? Ini punya 3 jalur. Jalur satunya buat ke Manggarai sampai Jakarta Kota. Jalur duanya untuk sepur simpan saja untuk darurat. Dan seperti biasa, akhirnya ada si Pleasure and Terror lagi. Jalur 3 untuk komuterain tujuan Depok, Nambo, atau Bogor. Follow juga Instagram @maunya_media dan @maunya_project. Asli, udah hampir jam 10 malam tapi ternyata yang mau ke Jakarta Kota masih ramai juga ya. Itu berarti namanya masih banyak yang harus yang mau menggunakan komuter lain dan bagus banget berarti malam-malam gini masih banyak ya. Itulah pentingnya akses transportasi umum yang memadai seperti KRL komuteran ini. Asli cakep banget, cakep banget. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Mau Strip kali ini. Kalau suka silakan di like, jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Mauli Mau Strip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.